Engine. Lampu, lampu dim, okey. Asal map aku kat sini tak keluar. Okey, map dia kecil. So sekarang aku pakai apa ni? Benda ni namanya gelap noh. Okay, tak apa. Sekarang ni aku pakai dash steam. Eh bukan. Sekarang ni aku pakai steam dashboard. So ada beberapa maklumat yang ada dekat aku punya dashboard sana. So dekat sini aku rasa boleh letak ni kot. Tak jelah ni. So gerak ke hadapan. Tapi pakai keyboard. Trip ni agak panjang juga lah sebab nak kena hantar satu macam hilang punya komponen. Macam pipe, bukan pipe lah, besar. Ni rasa silo ni kot. Tak tahulah, aku pun tak sure benda apa. So dia punya had laju dekat sini adalah 37 batu sejam. Aku rasa aku nak kena tukar ke kilometer per jam lah. Barulah British. Oh, kat mana gameplay? Jaga gameplay. Jaga aku. Graphic, key controls online. Okay. My power. Ini dia meter baru betul. Ah, 60 km sejam dia punya limit dia. Okey, depan ni ada satu kona tajam. So kena slow, 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 slow. Tengah habis. Tak sangkut. Okey. Tak sangkut. Aku tengok side mirror kiri kanan ni sebenarnya. Aku tak side mirror dia. Dia kalau tersangkut dekat macam kapal tanda ke apa, okey lagi. Jangan terlanggar kereta. Terlanggar kereta dia tolak duit. Aku masih lagi dalam mission nak mencari duit ni. Tak ada duit. Dia bunyi ketekak-ketekak lah. Kan? Agak bateri GoPro aku ni boleh bertahan lah sampai habis trip ni. Ada sangat bateri GoPro ni. Pasal aku tak charge lagi GoPro aku. Ni bukit. Pedih juga lah lori. Berat ni barang ni. Tan barang ni. Oh, menjerit lori aku. Tapi aku tak perlu takut sangat sebenarnya terlanggar dengan kereta yang datang di depan sebab ada escort ni. Escort ni dia akan kadang macam dia akan suruh kenderaan yang datang dari arah pertengahan ni untuk ke tepi sikit, nampak lah. Untuk bagi lalu untuk akulah. Kan lori besar kot. Barang pun besar kot. Pemandangan waktu malam dia pun boleh tahan jugalah. Ha, jangan turun bukit laju ni. Pajak selekoh kan. Aku suka dengar bunyi lori ni. Weh, hak laju. Lebih hak laju.
Bila aku dengar lori ni punya bunyi, teringat kalau aku pergi laju sangat ni. Teringat kalau pergi KL tengok event MyPW kan, naik bas. Inilah bunyinya. Apa dekat sangat kereta Escort ni. Turun bukit eh. Aku main break dengan steering je. So ada lori. Nampak lori tu pun dia beri laluan. Aku boleh tekan minyak sikit. Aku ada selekoh lagi depan ni. Banyak betul selekoh. Aku sebenarnya buat malam ni fail sikit lah. Sebab bila tengok side mirror tu, aku tak nampak lane tu. So aku tak boleh nak agak aku punya kedudukan dekat atas jalan. Kalau siang okey sikit, aku nampak sikit. Tapi ni so far okey lah. Nampak lagi lah lane tengah dengan lane tepi tu. Banyak pula lori keluar dari tang ni. Cardiff, Lemos, Birmingham, Liverpool. Birmingham. Depan tu ada lah tu, kena tahan tu. Ha, nampak tu biru tu, polis lah tu. Oi, jangan. Rupanya escort aku punya polis. Eh, so far so good. So far so good. Tak ada melanggar lagi. Tak macam semalam aku main. Dah jadi macam cacing kerawit dah lori aku. Oh, dia punya berat nak naik ni, susah lah. Aku rasa kena tunggu rear punya. Ya, yeah, betul. Kena tunggu lagi satu escort datang. Okay. Sampai tak jalan lagi. Ha, jalan. Ni kalau ikutkan dah masuk highway ni, tak jauh sangat dah sebenarnya. Highway Garak. Kalau ada kopi pun rasa macam driver lori tu. Kopi ke Red Bull ni kan. Kalau emission ni dia leceh sikit lah. Sebab apa tau? Dia macam nak sikit. Sebab barang ni besar. Kalau nampak kat side mirror tu, nampak aku main besar lagi aku punya barang ngangkut. Sedap dengar bunyi. Harap-harap kalau ada steering wheel dengan pedal, aku lagi layan lah game ni rasanya lah. Sebab kalau ada steering wheel dengan pedal, bukan target game ni je aku boleh layan. Game Project Cars pun aku boleh layan. Lepas tu apa lagi, kalau aku beli Forza Horizon pun aku boleh layan. Tapi Forza Horizon sedap main kalau ada shifter. Yang aku beli punya PXN P900 tu tak ada shifter. Dia tak boleh masuk shifter, tapi dia ada pedal je lah. Tak silap boleh sambung shifter dia, sebab dia ada satu USB slot belakang. Yang aku tengok review orang lah. Oi, daripada malam dah pagi mak ha. Oh, pemandangan dia. Kalau masuk ultra mode macam mana lah ni. Oh, ada lori belakang aku. Lori, encik lori. Oi, aku laju sangat. Tak boleh. Dia tak boleh melanggar undang-undang jalan raya.
Tapi aku tengok kan, ramai yang jenis hardcore main game simulation truck macam ni, kok lori macam ni. Yang hardcore-hardcore ni aku tengok pun kau, dia punya setup dah macam cockpit lori dah. Ada siap dia pasang macam-macam kan, siap ada suis-suis semua. Kenapa aku rekod macam ni? Aku pun tak tahu. Mungkin ini aku punya plan akan datang lah kot. In case kalau aku tiba-tiba rasa macam nak upload banyak gameplay video ke, mungkin setup macam ni lah aku akan buat. Sambung balik. Dah pagi dah, banyak orang pergi kerja nampak ah. Kita banyak. So estimated kita sampai adalah lagi 48 minit ikut masa game lah, bukan masa betul. Masa betul tak sampai pun 48 minit dah, gila. Tengok aku main dalah ni kan. Dah kiri tu tempat servis lori eh. Nak isi minyak boleh, nak servis boleh, nak beli jajan pun boleh. Shell. Okay, dah nampak dah itu polis. Sambung balik tu polis yang jaga jalan. Tak apa, aku ada polis di kiri ku. Okay, wah. Jangan lebih speed laju. Speed laju. Tapi kebiasaannya ini memang betul, yang memang betul berlaku lah. Barang-barang besar macam ni memang kebiasaannya dia akan hantar pada waktu malam. Sebab apa? Waktu malam ni tak ada kereta. Bukan tak ada kereta lah, waktu malam ni kurang kereta. So bila contohlah lalu dekat jalan kecil, ia tak mengganggu lalu lintas lah. Sebab tu kebanyakan barang-barang besar macam ni dia akan hantar pada waktu malam. Nak tukar lin ke kanan. Kacau kereta tu. Sampai dia tanya lagi kanan lah. Tunggu kereta tu habis lalu dulu. Oh ini kalau dah sampai sini, biasanya dah dekat-dekat nak sampai dah ni. Lagi 45 km. Pukul 4.50 disangka sampai, sekarang pukul 4.15 waktu game lah. Kalau ikutkan game ni pun dia ada mod multiplayer tau. Install mod ni korang boleh main multiplayer dengan member. Bawa lori yang ramai. Semua player tu semua bawa lori. Bagus ada GTA Squad ni. At least changing lane maneuver. Dia akan pergi ke lane kanan lagi sekali. Dia tak nak masuk kiri tau. Lambat dia ni masuk. Aku pun ragu-ragu tengok ni. Tapi serius lah, dia punya suasana dalam ni terasa macam shocknya lah, segar rasa. Walaupun main waktu malam, aku main malam ni, sekarang dah pukul 10 dah. Tapi rasa segar, segar macam di waktu pagi. Sebab tengok suasana pagi tu, walaupun sekadar dalam game ya. Tapi itulah. Oh, changing lane maneuver lagi. Oh, dia punya tukar lane. Sebab dah nak sampai ni, ada satu macam susur belah kiri nanti. Nak pergi Permagam. Lebih Arumagam. Slow sikit. Dah lebih hal laju lah ni.
Satu tu lah nak masuk suku sebelah tau. Suku tu dalam macam ular dia pusing. Tang berat pun slow berada. Okey, sukses. Engine lane maneuver lagi. Oi, gila dia tukar. Lane macam tu je. Dah hampir dah sampai ke kilang yang kita nak hantar barang ni. Oh, tengok kat side mirror dia punya matahari terbit, cantik lah. Tak lampu rendah je lah sebab dah pagi kan. Lekoh sini. Lepas tu jangan, jangan laju sangat. Gila. Akulah gila tu. Malam. Oi, berkabus lah. Berkabus kena pasang lampu tinggi balik. Malam fail bawa. Hari ni so far so good lah. Sukses 60 pula. 80 pula. 38 km sejam sahaja dia punya laju kat sini. So kita dah nak sampai dah. Tak masuk ni, kena ni sikit. Kita betul-betul maneuver dia betul-betul tengah pintu. Tak takut belakang tak lepas je ni. Lepaslah. Pas. So kita kena parking kita punya trailer kat situ. Tepah tempat ni. Kita simpan kayu. Okay. Sukses, sudah sampai. Ganti 247 km macam Kuantan 3GL.